Maksudnya apabila todak tu datang sekali banyak, masa ramai orang tu beratur macam tu, jadi kena tahan dengan betis. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua peminat tegar sejarah dan alam Melayu. Selamat datang ke Hambali Idrus Channel. Sebelum tu aku nak terima kasihlah kepada semua subscriber yang sudi subscribe aku punya channel. Ada di kalangan tu ada yang kawan-kawan, ada yang baru kenal. Nama aku Hambali Idrus, aku banyak share tentang orang kata berkaitan dengan sejarah lah. Sebab aku memang minat sejarah, jadi aku kongsikan sedikit yang aku tahu untuk korang. So far aku dah ada 133 subscriber, jadi Alhamdulillah. Kepada yang masih belum subscribe, boleh subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak sebab sudi menonton video ini. Dan jangan lupa korang boleh juga tengok video-video yang sebelum ni. So dengan itu korang boleh dapat banyak lagi maklumat berkaitan dengan sejarah yang aku nak kongsikan lah dekat korang ni. So hari ni aku nak kongsikan tentang apa? Aku nak kongsikan tentang peristiwa Singapura di Langgar Todak. Aku first tahu tentang peristiwa Singapura di Langgar Todak ni, aku rasa waktu aku kecil lah. Sebab aku biasa waktu kecil, aku akan tengok TV lah kan. Aku akan tengok TV, aku tengok RTM. Jadi RTM ni ada siar filem-filem P. Ramlee, filem-filem klasik hitam putih kan. Jadi ada satu filem ni aku tengok. Ini yang pertama sekali lah aku tengok peristiwa Singapura di Langgar Todak ni. Tapi waktu tu aku rasa benda ni adalah macam satu dongeng lah. Maksudnya bukan real benda ni. Sebab aku pun tak ada ilmu yang lain waktu tu. Jadi itulah filem yang aku tengok. Filem tu memang title dia Singapura di Langgar Todak. Filem yang aku maksudkan ni diterbitkan di Singapura pada tahun 1961. Tahun 1961 ni tahun arwah wan aku, arwah atuk aku. Macam tu lah sempat kan. Kita tak sempat lagi sebab kita tahun 1990 lebih. Macam aku baru umur 25 tahun kan. 26 lah, maksud 26. Jadi lama sangat lah filem tu. Aku rasa macam mak aku pun tak sempat kot. Mungkin selepas tu lah kita ada siar balik kan. Waktu zaman 60-an tu memang zaman arwah wan, arwah atuk lah. Jadi pengarah untuk filem Singapura di Langgar Todak ni adalah Omar Rojik. Korang tahu tak, korang kenal tak Omar Rojik ni siapa? Dulu arwah wan aku adalah selalu sebut tentang pengarah-pengarah Omar Rojik ni semua kan. Pada waktu tu Omar Rojik ni orang kata pengarah, sebagai seorang pengarah tu bukan calang-calang punya pengarah. Omar Rojik ni kalau korang pernah tengok filem Sarjan Hassan, mesti korang pernah tengok kan. Tipu orang Malaysia tak pernah tengok filem Sarjan Hassan. Omar Rojik ni yang berlakon, yang dia jadi, ada satu scene buang ni datang jumpa dengan bos tentera Jepun ni, nama dia Nakamura. Tema Yoroshii. Hai! Omai, apa mau ka? Saya punya nama buang, Mister. Saya semua tahu pasal ini kampung, Mister. Saya boleh kasih tahu sama Master mana baiknya orang, mana jahatnya orang, Master. Yoroshi, bagus. Wei Bong, umai kerja sama Master. Jadi kembetai, okey? Okey, Master. Saya suka, Master. Oi! Hai! Atarashi sasu, yate kurasai. Hai! Sekarang, pergi tukar baju. Terima kasih, Master. Oi, Bong! Ya, Master. Umai pergi cakap kampung orang, sabar-sabar orang pun tak boleh main radio. Ada sabar-sabar orang main radio, umai tangkap pergi maraka. Kabar apa dong? Hah? Baik, Master. Master, saya punya pangkat besar kah, Master? Oh, besar kok. Macam watashi, banyak besar kok. Itulah orangnya, Allahyarham Omar Rojik. Jadi beliau yang mengangkat pada awalnya peristiwa Singapura di Langgar Todak ni yang, dan dibawa ke layar Perak. Maksud aku, kalau orang yang minat sejarah mungkin ada orang dah tahu kan peristiwa ni, sebab dia boleh dapat daripada sumber sejarah macam tu. Ataupun mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Tapi selepas tu dia semakin diketahui oleh umum lah sebab dia mengangkat peristiwa Singapura di Langgar Todak ini ke layar Perak. Filem-filem dahulu ni orang kata banyak yang berkaitan dengan sejarah macam tu kan, yang boleh mengangkat satu-satu peristiwa dalam sejarah tu. Jadi macam aku tengok filem-filem sekarang ni macam kurang kan filem-filem yang berkaitan dengan sejarah ni. Macam hari tu ada juga aku terbaca Chamsul Yusof ada nak bawa keluar tentang orang kata apa ni, peristiwa kisah Mat Kilau. Sekiranya filem Mat Kilau ini orang kata mendapat kejayaan dan sambutan yang sangat hebat kan, ini boleh menjadi kesinambungan
Syamsul untuk bawa filem-filem macam ni. Saya selalu dengar untuk filem epic ni selalu sukar, penonton kadang-kadang tak support kan, sambutannya kurang. Saya terus terang saya menidakkan pandangan yang begitulah. Filem Iman tu kan pahlawan Hong Kong ke China kan. Tapi nampak, tapi kenapa kita bangsa lain boleh terima? Ini kan kalau kita buat filem bangsa kita, pahlawan kita sendiri, takkan kita tak boleh terima? Boleh. Pasal pengkarya itu perlu berhempas pulas lah untuk hasilkan sesuatu kepada penonton. Kita dah ada. Bangsa Melayu kita dah ada macam-macam elemen, macam-macam kita dah ada everything sebenarnya. Tapi mungkin tidak diketengahkan dengan betul. Projek ini tidak sampai di tangan orang yang betul mungkin. Ini pandangan saya. Tapi tak tahu lah lepas tu macam senyap dia. Jadi kita tak banyak filem-filem sejarah macam ni. Aku harap one day ada pengarah-pengarah yang lebih terbuka untuk kata ada dana sikit bolehlah ketengahkan filem sejarah ni. Jadi macam Hikayat Meruma Wangsa KRU buat kan. Ke filem tu tak tahu lah, korang mesti suka ke filem macam tu kan. Seronok kalau kita tengok filem-filem yang berkaitan dengan sejarah ni. Jadi aku pun tak nak panjang, tak nak melalut jauh sangat sebab aku punya fokus ni adalah tentang Singapura di Langgar Todak. Jadi daripada mana asalnya pula peristiwa Singapura di Langgar Todak ni? Mana pula, mana datang asalnya cerita tu? Mesti ada kan, daripada mana, daripada buku, daripada sumber ke yang cerita tentang peristiwa Singapura Langgar Todak ni. Tak lain tak bukan, rupanya peristiwa ini ada dicatatkan dalam sejarah Melayu, iaitu Sulalatus Salatin. Macam biasalah aku memang ambil daripada situ lah. Sulalatus Salatin ni aku ambil daripada sumber yang orang jarang nak ketengahkan. Sebab kalau kita baca buku teks, kita duk baca, oh, antara sumber sejarah Melayu adalah Sulalatus Salatin. Jadi Tufat Al-Nafis kata kan, banyaklah lagi yang lain tu, hikayat-hikayat apa semua. Tapi kita tak tahu apa kandungan dalam tu. Yang tu aku cuba share kat korang supaya orang kata benda tu, orang kata terus hidup. Sejarah yang real tu korang dapat daripada sumber yang tepat, InsyaAllah. Jadi peristiwa Singapura di Langgar Todak ini adalah, orang yang paling ingat adalah kisah Hang Nadim, yang mana dia berjaya lah orang kata menukarkan ataupun mengeluarkan satu idea daripada Todak tu melanggar, orang kata menusuk betis orang. Jadi dia menukarkan benda tu dengan batang pisang. Peristiwa Singapura di Langgar Todak ni maksudnya kekejaman yang dilakukan kepada Hang Nadim tu lah yang dikatakan penyebabnya kenapa Majapahit telah menyerang Singapura pada waktu itu dan telah mengalahkan Singapura, di mana rajanya terpaksa lari keluar. Jadi Singapura di Langgar Todak ni apa pula yang dituliskan dan diceritakan di dalam Sulalatus Salatin. Jadi aku ambil, dia memang dia punya dekat, dia punya title dia dalam Sulalatus Salatin tu, dia di bawah topik memang Singapura di Langgar Todak dia tulis. Tulis sebiji-sebiji Singapura di Langgar Todak. Jadi aku bacakan cerita tu untuk korang, jadi korang boleh dengar dan korang berteliti sama-samalah. Ini adalah kisah yang memang asalnya diceritakan kepada semua berkaitan dengan Singapura di Langgar Todak. Okey, jadi saya bacakan. Al-kisah diceritakan orang yang empunya ceritera, alamat akan binasa negeri Singapura. Maka ada seorang hamba Allah, orang Pasai, turun dari atas angin ke Pasai tiga bersahabat. Tuan Jana Katib namanya, memahirkan ilmu khayal lillah lagi tamam 12 alam. Oleh itu pergi dua bersahabat ke Singapura, seorang pergi ke Sumar Langgar, itulah yang disebut orang tuan di Sumar Langgar, yang seorang tuan itu di Bunguran. Maka suatu hari Tuan Jana Katib berjalan di pekan Singapura bertudung. Maka ia lalu hampir pagar istana raja. Maka dipandangnya di pintu peranginan raja itu ada seorang perempuan dilindung oleh pohon pinang gading. Oleh Tuan Jana Katib ditiliknya pohon pinang itu belah dua. Setelah dilihat oleh paduka Seri Maharaja perihal itu, maka baginda pun terlalu murka, titah baginda, "Lihatlah kelakuan Tuan Jana Katib. Diketahuinya isteri kita ada di pintu, maka ia menunjukkan ilmunya." Maka disuruh baginda bunuh. Tuan Jana Katib pun dibawa, orang akan dibunuh. Hampir ujung negeri tempat orang membuat bikang, di sanalah ia ditikam orang. Maka titik darahnya setitik, badannya pun gaiblah. Darah Tuan Jana Katib yang titik itu ditutupnya dengan tudung bikangnya. Dengan berkat darah wali Allah, perempuan itu pun menjadi kayalah dari harga bikangnya. Tutup bikang pun menjadi batu, ada sekarang di Singapura. Ada diceritakan orang, badan Tuan Jana Katib itu terhantar di Lengkawi, ditanamkan orang di sana. Inilah dibuat orang pantun, telur itik dari Singora, pandan tersandar di batang tui, darahnya titik di Singapura, badan terhantar di Lengkawi. Hatta tiada berapa lama antaranya,
maka datanglah todak menyerang Singapura. Berlorupatan lalu ke parit, maka segala orang yang di pantai itu banyak mati dilorupati todak itu. Barang yang kena terus-menerus olehnya, maka tiadalah dapat orang berdiri di pantai itu lagi. Maka geruparlah orang berlari-larian ke sana kemari, semuanya mengatakan, todak datang menyerang kita. Banyaklah sudah mati ditikamnya. Maka Paduka Seri Maharaja pun segera naik gajah. Lalu baginda keluar diiringkan segala menteri hulu balang, sida-sida bentara sekalian. Setelah datang ke pantai, maka baginda pun hairanlah melihat perihal todak itu. Barang yang kena dilorupatinya sama sekali matilah. Maka terlalulah banyak orang yang mati ditikam todak itu. Maka baginda pun menitahkan orang berkotakan betis. Maka dilorupati oleh todak itu terus berkancing ke sebelah. Adapun todak itu seperti hujan, usahkan kurang makin banyak orang mati. Menahan dengan betis, maksudnya apabila todak tu datang sekali banyak, maksud ramai orang tu beratur macam tu, jadi kena tahan dengan betis. Ha, kalau kita fikir macam tak logik jugalah. Aku kalau aku pun aku takkan pergi kot. Kalau korang, korang nak pergi tak? Pergi tahan dengan betis. Tapi tu lah. Ha, jadi itulah cerita dia kan. Okey, jap aku sambung. Syahadan, pada antara itu, datanglah seorang budak berkata, apa kerja kita berkotakan betis ini? Mendayakan diri kita. Jika berkotakan batang pisang, alangkah baiknya. Setelah didengar Paduka Seri Maharaja kata budak itu, maka titah baginda, benar seperti kata budak itu, maka dikerahkan baginda rakyat mengambil batang pisang diperbuat kota. Maka dikerjakan oranglah berkotakan batang pisang. Maka segala tidak yang melorupat itu lekatlah jongonnya tercacak kepada batang pisang itu. Dibunuh oranglah bertimbun-timbun di pantai itu hingga tiadalah termakan lagi oleh segala rakyat. Maka todak itu pun tiadalah melorupat lagi. Pada suatu cerita, masa todak itu melompat datang ke atas gajah Paduka Seri Maharaja, kena baju baginda. Maka diperbuat orang seloka cari baju dilompati todak, baharu menurut kata budak. Setelah itu maka Paduka Seri Maharaja pun kembalilah ke istana baginda. Maka sembah orang besar-besar, tuanku akan budak itu terlalu sekali besar akalnya. Sedang ia lagi budak sekian ada akalnya. Jikalau sudah ia besar, betapa lagi. Baiklah ia kita bunuh tuanku. Maka titah raja, benarlah bagai kata tuan hamba sekalian itu, bunuhlah ia. Maka adalah budak itu tatkala ia akan dibunuh, maka ia menanggungkan haknya atas negeri itu. Lalu ia pun dibunuh oranglah. Budak itulah yang dikatakan Hang Nadim tu. Jadi Hang Nadim ni lah yang dibunuh oleh Paduka Seri Maharaja. Hatta setelah berapa lamanya baginda di atas kerajaan, maka baginda pun mangkatlah. Anak kanda baginda Raja Iskandar Shah menggantikan kerajaan ayahanda baginda, beristerikan anak Tun Perpatih Tulus, beranak seorang lelaki bernama Raja Ahmad. Timang-timangannya raja besar muda, terlalu baik rupa dan sikapnya tiada berbagai pada zaman itu. Setelah baginda besar, maka oleh ayahanda baginda didudukkan dengan anak Raja Sulaiman Shah, Raja Kota Mahligai, bernama Tuan Puteri Kamarul Ajaib. Terlalu baik parasnya, tiada sebagainya pada zaman itu. Jadi itulah yang diceritakan di dalam Sulalatu Salatin, iaitu sejarah Melayu, peristiwa berkaitan Singapura dilanggar todak. Tapi mesti ramai yang confused, ini Hang Nadim yang mana satu pula ni? Adakah Hang Nadim anak Hang Jebat, iaitu anak angkat Hang Tuah, ataupun Hang Nadim yang mana? Sebenarnya dalam sejarah kita, Hang Nadim ni ada dua orang, maksudnya ada dua orang yang bernama sama. Hang Nadim yang kita tengah ceritakan sekarang ni adalah Hang Nadim sewaktu zaman Singapura purba, zaman sebelum Melaka. Okey, jadi kat situ korang clear, Hang Nadim ni ada dua orang, ada dua dalam sejarah kita ni, sejarah Melayu. So sampai sini sahaja aku rasa video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe kalau korang rasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa share, like dan komen, dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.